adalah salah satu kegiatan IKBA Nasional dalam rangka silaturahmi nasional. Kita makan sebagaimana kita makan pada waktu mondok. Nah, ini piringnya pakai seperti ini. Mengenang masa lalu. Ikatan alumni Bata-Bata yang disingkat IKBA atau para santri Mambaul Ulum Bata-Bata ini lagi berkumpul di aula pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dalam rangka silaturahim nasional dan juga dalam rangka menghadiri malam terakhir Pekan Ngaji kelima yang dilaksanakan tiap tahun oleh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata tercinta. Santri pada zaman dahulu memasak dengan kayu dengan secara berkelompok dan juga makannya dengan nampan besar, dengan satu piring besar makan bersama-sama dengan para santri lain yang satu kelompok. Kita para alumni santri Mambaul Ulum Bata-Bata dari berbagai angkatan lagi berkumpul dalam rangka ikut meramaikan Pekan Ngaji yang kelima. Pertemuan alumni IKBA Nasional ini cukup luar biasa bagi saya karena yang tidak pernah ketemu bisa ketemu. Maka ini saya bersyukur sekali sebagai alumni bisa dipersatukan seperti ini. Karena kalau menunggu MUBES ini harus menunggu 5 tahun.